Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Kali ini saya akan mengupdate cabai jenis gantung yang berusia sekitar 60 hari setelah tanam. Penampakannya seperti ini. Ada yang sudah berbuah. Ada yang masih kecil ini, sulam. Itu ada yang mati. Kemarin pas hujan sempat terkena percak daun. Ada yang busuk batang juga ini. Solusinya, para master mengatasi busuk batang seperti ini. Gimana caranya? Kemarin sudah saya kocor tandem, tapi tetap masih kena. Ini dua. Ya, pertumbuhannya lumayan. Tidak kurus-kurus amat dan tidak rimbun-rimbun amat. Buahnya. Ada yang juga yang bule. Paritnya sudah subur, itu rumputnya belum saya semprot karena masih canggul di sebelah barat situ, mau saya tanami cabai juga. Ini ada juga yang sudah tinggi, ini 1,5 meter nih. Ajirnya cuman pendek tapi tanamannya mau tinggi. Semoga besok bisa lolos dan bisa panen harga bagus, amin. Bekas percak daun ini sudah saya semprot kering. Nih, sarim atau busuk batang ini nggak tahu. Sudah saya kocor kalsium dan fungi rutin setiap 1 minggu sekali. Tapi masih ada yang kena juga. Yang bagian utara sini lumayan subur ini, sudah tinggi-tinggi. Sudah berbuah 1-2 ya. Mungkin sebulan lagi udah ada yang merah 1 atau 2. Lumayan, namanya juga baru belajar tanam. Di galengan juga saya bedeng, saya tanam. Sayang kalau tidak ditanam. Eman-eman gitu bahasa Jawanya. Katanya sama master-master, kalau untuk mencegah busuk batang dan busarium, suruh spray atau kocor Nordok atau Nativo gitu. Besok akan saya coba. Ini pupuk dasar cuman memakai apa itu? Biofosfat, daun bambu sama karbon arang. Saya taruh di tengah bedengan. Ini 2 bulan masih segini kerdil ini. Luar biasa ini. Bule.
cukup sekian dan terima kasih. Update cabe gantung hari ini di usia 60 HST. Besok 2 minggu atau berapa hari lagi mungkin akan saya update lagi. Terima kasih. Salam petani cabe Nusantara.